Bunda, jumpa lagi nih bersama saya Putri Andreana, tentunya masih dalam acara Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, ya saya Putri Andreana dan tentunya saya tidak sendiri bersama narasumber kita Ibu Dini Prihatini ya. Kita akan share soal informasi-informasi yang pastinya penting nih untuk Bunda. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku mau memperkenalkan lagi nih. Ibu Dini Prihatini ini adalah wakil ketua dua dari Yayasan POTATS atau Persatuan Orang Tua Anak Dengan Down Syndrome. Nah, karena narasumber kita udah hebat banget nih, ya kan, wakil ketua dua dari Yayasan POTATS tentunya. Hari ini kita mau bahas soal pola asuh anak dengan Down Syndrome nih, Bu. Nah, langsung aja kali ya. Jadi aku mau nanya nih, gimana sih tanda-tanda awal ibu tuh mengetahui kalau misalnya memang anak ini nih ada terdiagnosa Down Syndrome? Ada tanda-tandanya nggak sih, Bu? Ya, kalau ini kita dari lahir atau bicara sebelum lahir? Kalau dari sebelum lahir di kandungan, yaitu tadi ada cara-cara yang secara medis yang bisa dideteksi, tapi memang tidak 100%, pasti akan ada kemungkinan-kemungkinan dengan amniocentesis itu, kemudian USG, kemudian ada namanya NBPT gitu ya. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, begitu lahir biasanya tanda-tanda ciri-ciri tubuh itu adalah hidungnya yang pesek. Tulang hidung ini tengah ini lebih rendah atau pesek gitu ya. Kemudian jarak mata yang lebar antara mata kiri dan mata kanan. Kemudian ruas jari ini, jari kelingking ini biasanya dia hanya memiliki satu ruas. Kalau kita ini kan ada dua garis ya. Ini tiga ruas, kalau anak Down Syndrome tuh satu. Gitu, itu. Tapi tidak semua ya. Ini pada umumnya. Kemudian jari-jari kaki itu antara jempol dan telunjuk itu jaraknya jauh. Jadi ujung jempol dan telunjuk itu kaki ada jaraknya. Itu yang bisa kita lihat gitu ya. Kemudian leher juga kayak itu tadi ketebalannya beda gitu kan. Kemudian terus apa namanya? Tentunya mukanya yang memang dari awal udah kelihatan tipe-tipe muka Mongoloid face itu ya, atau kurang lebih seperti itu dulu bicaranya gitu. Jadi kalau dulu anak saya begitu Rizky lahir, sebelum saya tahu dari dokter, pertama kali saya lihat baby itu suami memang udah dikasih tahu dulu begitu lahir, dipanggil sudah dikasih tahu. Tapi kalau saya karena masih info segala macam itu jadi belum dikasih tahu. Tapi begitu saya minta sama suster pengen lihat baby, dari situ saya melihat babynya langsung pertama kali lihat saya lihat mukanya beda. Mungkin nggak tahu naluri ibu atau memang mukanya memang beda. Mukanya kok mukanya kayak beda gitu ya. Kayak ya ada yang lain aja gitu. Terus lidahnya tuh masih yang melet gitu. Karena kan ototnya lemah ya. Jadi dia belum bisa merapat dengan baik dengan lidahnya yang lebar itu ya. Kayak gitu. Terus anteng biasanya. Jarang banget nangis. Itu anak Down Syndrome. Malah jarang nangis ya, Bu? Jarang nangis gitu. Jadi kadang-kadang juga mungkin kalau ibu yang gak tahu nih, anak gue kok gak nangis-nangis ya? Kapan hausnya nih? Kayak gitu. Itu kurang lebih ciri-ciri fisik. Tapi itu tidak, dan ini jari. Maaf, saya bukan anak Down Syndrome, tapi kebetulan ini telapak tangan saya seperti anak Down Syndrome. Jadi anak Down Syndrome tuh dia punya garisnya ini lurus seperti ini. Ini. Iya. Ini anak Down Syndrome kayak gini nih. Tapi memang semua yang tadi saya sebutkan ciri-ciri tadi tuh tidak menjamin semuanya seperti itu gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi mungkin untuk bunda di rumah tuh bisa deteksi dari secara fisiknya juga sudah terlihat ya, Bu. Nah, tapi kalau secara ciri-ciri tadi kurang lebih ya. Iya, secara tumbuh kembangnya gitu ibu juga memperhatikan nggak, misalnya apakah dari dia berbicaranya atau nangisnya, jalannya juga gitu pasti berbeda juga ya, Bu? Oke, itu tadi secara fisik ya. Kalau untuk tumbuh kembang kita melihat secara mungkin dia keaktifannya atau dia dalam hal dia berdiri, berjalan, merangkak segala macam, itu biasanya pada umumnya lebih telat gitu. Jadi mungkin kalau usia 3-4 bulan udah bolak-balik gitu ya, itu belum.
dan kelihatan dari yang paling jelas banget tuh kelihatan dari ototnya ini yang lemah, mm-hmm. yang kayak nggak punya tulang. Jadi mm-hmm. waktu Rizky itu dulu saya kayak gendong aja, ini anak saya ada tulangnya apa enggak ya? Mm-hmm. Jadi kayak lembek sekali gitu mm-hmm. Mbak Putri, lembek gitu. Itu udah kelihatan dari situ mm-hmm. antengnya, mm-hmm. terus dia kurang aktif mm-hmm. gitu ya. Balik lagi tidak semuanya, mm-hmm. ada yang usia segitu sama seperti pada anak umumnya dia udah bolak-balik ada juga. Mm-hmm. Jadi nggak menjamin semua, tapi ini pada umumnya. Mm-hmm. Jadi semuanya perkembangannya telat, mungkin dia bolak-baliknya telat, dia bisa tegak kepalanya telat. Ya kayak anak saya Rizky aja usia 2 tahun baru bisa jalan, itu pun dengan proses terapi. Mm-hmm. Gitu. Jadi sebaiknya memang untuk ibu-ibu yang melihat, mungkin kalau ibu yang sudah berpengalaman mm-hmm. bisa ada, oh anak saya yang pertama begini, anak kedua mm-hmm. begini, kok anak ketiga enggak, atau anak mm-hmm. pertama gini kok anak kedua enggak. Mm-hmm. Lebih cepat lebih baik dikonsultasikan ke dokter tumbuh kembangnya atau mm-hmm. dokter anaknya supaya lebih tahu, lebih cepat ditangani lebih baik mm-hmm. gitu. Tapi memang lagi-lagi mau ngasih tahu Bunda nih, kalau misalnya tumbuh kembang dari anak Down syndrome itu juga bisa disupport, dibantu dengan terapi ya Bu. Betul, ya? Itu sangat membantu, terapi sangat membantu, sangat sekali. Sangat membantu ya, iya. Supaya misalnya mungkin yang jalannya atau bicaranya agak terlambat bisa jadi sedikit iya, lebih cepat gitu iya, ya. Iya, betul. Nah, kemudian Ibu, cara Ibu menangani anak mungkin sama seperti anak pada umumnya, anak penyandang Down syndrome juga kan pasti kadang suka moody nih, mm-hmm. atau mm-hmm. mungkin kita bilangnya tantrum. Iya. Nah, itu Ibu gimana cara menghadapinya? Apalagi kalau misalnya tantrumnya itu sampai memberontak gitu. Mm-hmm. Nah, kalau ada nggak sih tips dari Ibu nih buat Bunda di rumah, cara menghadapinya seperti apa? Iya, kasus-kasus seperti itu atau kondisi mm-hmm. seperti itu memang banyak dialami anak-anak Down syndrome di Potats mm-hmm. gitu ya, seperti teman-teman saya gitu. Yeah. Kebetulan kalau Rizky sendiri mm-hmm. alhamdulillah termasuk anak yang lebih yang tenang. Oh. Dia nggak pernah tantrum dan dia nggak mudian alhamdulillah. Tapi kan kita memang di Potats ini banyak sharing kan, mm-hmm. banyak cerita-cerita pengalaman dari benar-benar yang lain. Untuk menghadapi anak yang tantrum itu mm-hmm. biasanya mereka kalau jadi ada yang sampai jedotin kepala mm-hmm. gitu ya. Apalagi kalau anak tersebut belum bisa berkomunikasi dengan baik. Mm-mm. Jadi dia belum bisa menyampaikan apa keinginannya dia. Mm-mm. Itu yang biasanya menambah kemudian dia atau ketantrumannya dia. Mm-mm. Jadi dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, apa Mm-mm. yang dia inginkan seperti itu. Nah, untuk bunda-bunda biasanya disarankan memeluk anak itu. Oh. Dipeluk gitu mm-hmm. karena kan pasti dia kepalanya bisa dijudit di tembok, tangannya mm-hmm. mungkin apa itu dipeluk mm-hmm. diberikan kata-kata yang menenangkan, afirmasi gitu ya. Iya, jangan berpikiran anak itu nggak ngerti, enggak mm-hmm. jangan sekalipun dalam hati berkata bahwa dia kan anak Down syndrome, dia nggak yeah. ngerti. Jangan, anak Down syndrome ngerti. Kalau di kepala kita bilang dia ngerti, insya Allah dia ngerti. Mm-hmm. Seperti itu Mbak Putri. Jadi diberikan kata-kata yang menenangkan, membuat dia pede, percaya diri gitu ya. Nah, kalau moody pun seperti itu. Diberi pengertian. Jadi baik lagi percuma diberi pengertian, Bu, anaknya enggak ngerti. Oh, salah. Salah. Yang penting ada usaha dari orang tuanya, tetap perlakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya anak Down syndrome itu juga sama anak pada umumnya. Jadi banyak sekali memang di lingkungan Potat sendiri mm-hmm. begitu. Jadi kalau dia cerita, ah Bu, cuma kan Bu mereka gak ngerti Bu gitu. Oh salah gitu, mereka juga ngerti. Jadi perlakukan anak kita, anak Down syndrome kita atau anak spesial kita sama seperti kita memperlakukan anak kita yang lainnya. Iya. Gitu. Jadi sama aja mungkin anak-anak gak usah anak Down syndrome deh atau anak putri lainnya, anak biasa juga kadang-kadang suka ada tantrum kok. Betul, iya kan? Ada yang di mall minta yeah. sesuatu gak dikasih, guling-guling di lantai. Mm-hmm. Gitu kan? Mm-hmm. Ada yang malu gak enak sama orang-orang digendong, akhirnya dia minta apa dibeliin, kan salah. Mm-hmm. Nah, harusnya kan dirangkul, diberi pengertian. Mm-hmm. Betul. Anak Down syndrome juga sama. Sama ya. Bisa diperlakukan yang sama. Yang penting orang tua itu ya itu tadi, mindsetnya juga harus positif. Betul. Gitu. Jadi kalau dibilang anaknya nggak ngerti, ya nggak akan ngerti terus dia. Gitu. Ya, aku setuju banget sih, karena sebenarnya kalau ngomongin soal tantrum atau mm-hmm. berontak itu bukan cuman penyandang Down syndrome Betul. Aja, tapi sebenarnya anak pada umumnya juga banyak. Betul. Dan malah justru ada yang lebih parah juga bisa ya, Bu ya. Benar, benar. Dan tadi ya seperti Ibu Dini sampaikan, cara penanganannya tuh Bunda bisa dipeluk, mm-hmm. disampaikan dengan kalimat yang tenang, ya, betul, positif betul. Gitu ya. Mm-hmm. Pasti anak-anak Bunda juga paham. Mm-hmm.
Nah, aku sama Bu Dini masih mau ngobrol lebih banyak lagi nih, tapi kita butuh break dulu, butuh istirahat dulu, makanya buat Bunda jangan kemana-mana. Terus pantengin kita di Persembahan Untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Hai Bunda, kembali lagi tentunya dalam acara Persembahan Untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Di sini saya Putri Andriana masih bersama dengan Ibu Dini Prihatini untuk kasih informasi mengenai pola asuh anak dengan Down Syndrome. Tadi mungkin di segmen awal kita udah kasih pengantar ya Bu, bagaimana sih cara menghadapi anak misalnya sedang tantrum atau sedang moody gitu ya. Nah, ini aku masih mau gali informasi lagi, soalnya Ibu Dini ini bisa dibilang pengalaman juga ya. Cukup belum, pengalaman. Masih belajar. Masih terus, belajar, tapi sudah cukup. Belajar. Karena dari Potats tadi tuh udah ketemu banyak ibu-ibu mungkin ya, orang tua dengan pengalaman yang beda dan bisa share informasi ke Bunda juga. Nah, Bu, ini kan kalau misalnya ngomongin soal anak Down Syndrome, kalau aku tuh justru fokusnya sama prestasinya. Oke. Banyak banget kan ya Bu, sebenarnya apalagi kayak atlet atau misalnya dia pemain musik, itu banyak banget yang berprestasi. Nah, mungkin Bunda di rumah juga pengen tahu gimana sih cara untuk menumbuhkan minat, motivasi, dan prestasi kepada anak penyandang Down Syndrome. Iya, betul. Jadi Mbak Putri, intinya tadi seperti saya juga bilang bahwa kita harus memperlakukan anak Down Syndrome kita sama seperti anak lain pada umumnya. Jadi untuk anak Down Syndrome sendiri kan memang secara akademis dia di bawah rata-rata. Ya. Tapi ya pasti juga ada kelebihannya. Betul. Nah, kelebihannya mereka itu pasti di non akademis ya. Seperti tadi Mbak Putri bilang untuk mencari di mana sih dia lebih kelebihannya di mana atau bakatnya di mana? Kita bisa memberikan kayak saya Rizky sampai sekarang terus terang saya juga sama suami masih menggali ini sebenarnya Rizky ini senangnya di mana gitu ya. Tapi memang kita sudah bisa melihat kayaknya ke arah seni. Maksudnya bisa musik, bisa tari gitu karena dia senang musik, dia senang fashion show gitu kan. Jadi tapi dari awal memang kami mungkin buat bunda-bunda juga di rumah ya. Kalau memang bisa ada kesempatan bisa ya mungkin salah satunya kayak tadi ya di rumah ceria Down Syndrome bisa dileskan di rumah ceria Down Syndrome atau di tempat lain kalau memang mungkin kan juga boleh. Jadi dileskan aja dia misalnya les olahraga mungkin dia berenang mungkin yang olahraga yang lain kemudian mungkin dia bisa dileskan alat musik gitu. Dicoba semuanya harus dicoba Mbak Putri karena memang kita nggak pernah tahu. Maaf ya, dia itu senangnya di mana? Jadi memang harus semua dicoba dari hal yang olahraga, kemudian seni atau bermusik gitu ya. Nanti akan kelihatan. Ya, ya. Pada waktu les kan dia wah semangat, ayo kita les ini, ayo mah gitu. Ada yang gitu kan, yang males gitu kan, kayak Rizky gitu. Kalau olahraga kayaknya termasuk kurang. Karena kalau diajakin les berenang. Nanti gitu kan. Nah, dari situ nanti mudah-mudahan biasanya sih akan kelihatan memang dia lebih cepat bisanya di mana. Iya, dan itu tadi pada waktu dia ajak les mana yang dia lebih semangat pas mau berangkat kayak gitu. Jadi untuk memang kita nggak bisa nyobain ini satu aja gitu. Harus satu-satu ya. Harus dicoba semuanya kayak berarti, gitu. Berarti benar juga ya. Terus kita harus didukung juga sama fasilitas sekolah ya. Betul. Nah, kalau di sekolah ada fasilitas yang banyak apalagi gitu ya. Ya dimanfaatkan aja semua atau di lingkungan nggak perlu harus di sekolah, di lingkungan kadang kita juga bisa ada kegiatan kan, olahraga juga bisa lakukan, ada lingkungan yang juga menyediakan les tari atau segala macam. Sekarang banyak kok yang tidak harus berbayar. Gitu ya. Iya. Jadi bisa diikutkan aja gitu. Jadi jangan ya memang ini tantangan buat orang tua ya. Orang tua harus rela mengantarkan anaknya Mbak Putri. Kadang-kadang memang mager ya. Saya juga kadang-kadang mager. Jadi memang tantangan untuk ibu atau bunda-bunda yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Gak hanya Down Syndrome aja. Memang semangat kita harus lebih kuat dari semangat anak-anak kita. Karena tenaga kita juga harus lebih dari tenaga anak-anak kita. Karena kita harus ngantar ke terapi, ngantar les, ngantar ini, ngantar itu. Jadi semangat. Oke, ngobrol sampai sini aja nih kita udah bisa ngeliat ya betapa semangatnya Ibu Dini ini bisa support anak-anaknya baik yang Down Syndrome maupun enggak ya Bu ya. Nah,
kalau misalnya menurut Ibu Dini nih yang ibu hebat. Nah, ini menurut Ibu peran orang tua terhadap penyandang Down syndrome tuh seperti apa sih? Apakah selain jadi orang tua bisa jadi teman juga harus, teman curhat atau mungkin jadi kakak adiknya? Nah, itu gimana tuh Bu peran orang tua? Harus. Mm-mm. Peran orang tua harus bisa semuanya. Yeah. Saya rasa sih enggak hanya untuk anak Down syndrome ya. Mm-mm. Semua anak peran orang tua harus, enggak hanya sebatas orang tua juga. Mm-mm. Harus bisa sebagai teman, karena kan kita orang tua adalah orang harus yang dipercaya. Ya. Jangan sampai mereka percayanya keluar, tidak percaya ke kita. Begitu juga anak-anak Down syndrome, apalagi anak-anak Down syndrome ini di luar tidak semuanya mereka bisa dapatin, maksudnya bisa bermain lebih luas gitu ya, atau berkomunikasi lebih banyak di luar, karena belum tentu di luar mengerti banyak apa yang dia bicarakan. Sementara kita di rumah pasti tahu, lebih tahu. Jadi harus bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi orang tua yang menjadi layaknya orang tua, memberikan edukasi atau pelajaran, begitu juga untuk ngobrol, sharing. Jadi anak Down syndrome kita tidak malu atau tidak ragu untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran dia, dan kita biasanya bisa membantu. Jadi ada yang dia mau sampaikan tapi dia nggak bisa, kita bisa menggali pelan-pelan, karena pasti orang tua lebih tahu lah tentang anaknya ya, seperti itu. Tapi kalau saya boleh juga berpesan, tidak hanya orang tua. Jadi untuk bunda-bunda di luar sana yang mau punya anak Down syndrome, kalau Down syndrome-nya punya kakak atau adik, ikut dilibatkan. Jadi peran sibling pun sangat-sangat berperan untuk tumbuh kembang anak Down syndrome. Ya, karena dia juga peniru yang ulung. Ya. Jadi dia bisa meniru dari kakaknya atau belajar dari adiknya juga. Tentunya yang hal-hal yang positif. Dan orang tua juga harus terbuka terhadap lingkungan, jangan disimpan di rumah anak Down syndrome-nya, jangan malu, karena dengan kita bawa anak Down syndrome kita kemana-mana. Mungkin kalau sekarang masih agak ada pandemi ya, tapi kan dulu enggak, mungkin soalnya tinggal ajak ke mall, ajak ke lingkungan, ke luar gitu ya. Jadi dia punya percaya diri juga, dan dia tidak malu bahwa dia anak Down syndrome, dia punya percaya diri, dan lingkungan juga melihat kita tidak malu mempunyai anak Down syndrome, dan mereka pun akhirnya menerima juga. Ya. Dan jadi semua itu sangat-sangat berperan untuk tumbuh kembang anak Down syndrome. Jadi tidak hanya orang tua, Mbak Putri. Tidak hanya orang tua ya, tapi adik, lingkungan betul, di rumah juga ya, sangat mendukung ya. Tapi kalau balik lagi peran orang tua seperti Mbak Putri tanyakan, ya kita harus bisa menjadi segalanya buat anak spesial kita. Nah, tapi nih tadi kan aku juga sempat ngobrol sama Ibu Dini soal Rizky ya. Ternyata Rizky ini punya karakter yang sweet ya Bu. Iya, manis banget. Nah, aku tuh penasaran, mungkin Rizky tuh sering gak sih curhat sama mamanya gitu, misalnya, "Ma, aku gak suka nih sekolah ini, aku bosen nih pelajaran ini," gitu. Terbuka gak sih sama Ibu Dini? Kalau secara culcol belum ya, karena anak nggak tahu ya apakah Rizky aja, tapi anak Down syndrome yang lain saya lihat kalau dari teman-teman ada juga yang suka culcol. Tapi kalau Rizky lebih cenderung kalau kita menanyakan. Jadi anak Down syndrome ini lucu juga ya, mereka juga ada ngeles-ngelesnya gitu ya. Misalnya kayak sekarang kan sebenarnya udah bisa bertahap untuk kegiatan offline gitu ya. Sekolah juga ya ada yang blended gitu atau hybrid ya, ada ya PTM-nya juga. Nah kalau Rizky itu, "Ayo Rizky sekolah," bilangnya, "Ah gak mau ah, kan ada virus corona, serem, takut," gitu. Jadi padahal sebenarnya dia masih males, tapi dia, nah kayak gitu-gitu. Jadi dia menyampaikan ketidaksukaannya atau tidak mauannya dia tuh masih dalam taraf kita yang duluan. Enggak yang dia, "Aku gak mau sekolah ma, aku ingin," enggak, kayak gitu. Tapi kalau sweet banget Mbak. Sweet banget ya. Dan anak Down syndrome itu rata-rata emang sweet gitu. Jadi aduh, kalau Mbak Putri bisa tahu tuh, entah tiba-tiba dia bisa cium saya gitu, tiba-tiba bisa ini dagu saya dagu di, ya, kayak ngegodain gitu ya. Gini, "Mama cantik," gitu. Gemes banget ya. Iya, nanti nggak tahu dia, mungkin karena nonton di mana, nanti dia pura-pura ngasih bunga ke saya gitu. Iya. Kasih bunga, terus nanti tangan saya diambil, kasih cincin, mungkin karena nonton kali sih. Iya, jadi dia meniru ya sama. Tapi itu bukan Rizky aja ya Bu ya? Maksudnya dari pengalaman orang tua-orang tua di Potas tuh memang banyak kan begitu, sweet gitu sweet, ya. Sweet. Itu malah gemes kalau aku ngebayangin. Iya, tapi memang kan anak Down syndrome pun pasti punya karakter yang berbeda masing-masing. Sama anak pada umumnya, anak-anak Down syndrome juga punya karakter masing-masing, beda-beda gitu ya. Nah ada yang sweet juga, ada yang
lebih tough gitu. Dan Rizky memang salah satunya termasuk yang sweet. Jadi kalaupun saya lagi nggak enak badan, lagi sakit kepala, suka dipijetin, saya pura-pura pegel, dipijetin, kayak gitu-gitu. Pokoknya sweet banget deh. Jadi kalau saya mau pergi juga, Mama hati-hati ya, gitu. Jangan lama-lama pulangnya. Nah itu mungkin yang bisa kita bilang karunianya di situ ya, spesialnya tuh di situ yang mungkin dia tuh lebih unggul malah dibanding anak-anak biasa, kakaknya malah enggak. Malah enggak ya. biasanya gengsi Bu kalau kayak gitu. Udah apalagi udah gede-gede ya, udah ABG gede. Betul. Aku kayaknya kalau ngelihat Rizky mungkin rasanya enggak pengen gede gitu ya. Pernah enggak sih ada perasaan gitu Bu? Jangan gede, kecil bener, aja ada, gitu. Ada. Karena saya juga melihat ada temen yang anak Down Syndrome juga di Potats yang usianya sama seperti Rizky. Itu dia udah suaranya udah pecah dan emang udah lebih gede. Saya lihat Rizky kok enggak ya, tapi saya bilang sama teman saya, tapi gue maunya kayak gitu aja Rizky, gak usah berubah. Jangan, nanti juga berubah, gak mau gitu. Gak mau ya, maunya sweet, gitu. Tapi tetap aja sih sebenarnya yang lain-lain juga kan anak Down Syndrome di Potats gak semua ya, ada yang dari yang gede sampai yang baby, semua ada di Potats. Nah yang gede-gede pun kata teman-teman saya yang memang anak Down Syndrome-nya udah dewasa gede, tetap aja mereka sweet, tetap kayak baby, baby gede aja. Walaupun nanti udah beranjak dewasa ya, mungkin umurnya. Iya, baunya tuh masih kayak bau baby, anak kecil gitu. Nggak ada bau keringet gitu yang maaf saya jadi kemana-mana. Tapi emang gemesin, Mbak Putri gemesin banget gitu. Ya sampai sini kita bisa ngeliat ya ketulusan Ibu Dini nih mengasuh anaknya ya yang merupakan penyandang Down Syndrome. Mungkin juga bisa karena dari pengalaman orang tua lainnya di Potats ya. Tapi gak cuma sampai situ aja Bunda, aku akan menggali informasi lagi nih sama Ibu Dini. Soalnya aku juga penasaran soal pengalaman-pengalaman Ibu Dini dan orang tua lainnya. Makanya buat Bunda yang penasaran, jangan kemana-mana, terus pantengin kita berdua di Persembahan Untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Halo Bunda, kembali lagi masih dalam acara Persembahan Untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Di sini aku masih sama Ibu Dini Prihatini, ya kita akan share lagi nih. Masih membahas soal pola asuh anak dengan Down Syndrome. Karena lagi-lagi aku mau ngasih tahu kalau misalnya Ibu Dini ini bisa dibilang pengalaman tuh bisa aku bilang expert kali ya Bu ya. Belum, tetap belajar. Soalnya tadi di segmen break nih aku sempat ngobrol sama Ibu Dini tuh kayaknya mengasuh anak dengan Down Syndrome tuh memang spesial banget ya. Memang bikin hati tuh malah seneng ya Bu ya. Seneng, alhamdulillah. Nah ini mungkin aku mau kasih tahu bunda-bunda di rumah nih, dari informasi dari Ibu Dini, itu ada gak sih Bu hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang tua dalam mengasuh anak dengan Down Syndrome? Iya, sebenarnya balik lagi, mengasuh anak itu mau Down Syndrome atau bukan, tetap kesabaran nomor satu. Gitu. Apalagi anak Down Syndrome yang memang dia punya kekurangan gitu ya, secara pembelajaran apalagi. Jadi harus ekstra sabar. Jadi bukan saya mau, saya sendiri kadang-kadang juga sama Mbak Putri. Namanya kan kita ibu kan gak hanya satu yang diurusin, macem-macem ya. Jadi kadang-kadang juga lagi mungkin lagi capek, lagi apa, jadi kesabaran, lepas sabar itu pasti ada. Nah paling ya itu aja buat orang tua itu harus ada ekstra sabar gitu. Dan yang tidak boleh, yang sebaiknya jangan dilakukan, bukan tidak boleh ya, sebaiknya jangan dilakukan adalah itu tadi. Yang seperti ada sempat juga saya singgung, jangan menganggap anak Down Syndrome kita itu tidak bisa, tidak mengerti. Harus di pikiran orang tua bahwa anak Down Syndrome kita mengerti dan dia bisa. Dari situ akhirnya kita bisa memberikan pengasuhan yang seperti pada umumnya. Jadi bukan berarti dia anak spesial harus dispesialkan, bukan. Jadi tetap aja kalau memang dia harus dimarahin, memang marahin sebatas wajar dengan bahasa yang memang mereka bisa terima dengan baik juga. Jangan terlalu bahasa yang berbelit-belit ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi tetap ekstra sabar itu memang harus kita lakukan tiap hari, Mbak Putri. Bener-bener ekstra sabar lah, ekstra kromosom, ekstra sabar buat ibunya ya. Jadi buat anaknya ekstra kromosom, buat orang tuanya ekstra sabar. Dan tim ya, teamwork antara bapak, ibu, ayah, bunda, sibling itu sangat-sangat diperlukan.
Jadi buat orang tua yang tadi kalau Mbak boleh Mbak Putri bilang apa yang tidak boleh, ya tidak boleh menyerah, tetap semangat, sabarnya tidak boleh hilang. Kemudian itu tadi, jangan memperlakukan spesial terhadap anak Down syndrome kita, gitu. Jadi perlakukan seperti anak pada umumnya. Mungkin dia punya kakak sama kayak kakaknya, punya adik seperti adiknya. Memang mungkin harus spesial, Mbak, karena dia kan ada harus terapi dan lain-lainnya. Tapi ya spesialnya dalam case-case tertentu. Iya. Dan tapi mungkin aku mau garis bawahin lagi. Tadi kan Ibu Dini kan bilang boleh memarahi ya, tapi dalam taraf normal. Tapi aku tuh justru banyak banget, Bu, ketemu mungkin di lingkungan aku ya, mau anak pada umumnya maupun penyandang Down syndrome, itu orang tua tuh emosinya tuh sampai ke kekerasan fisik atau sampai bahasa yang tidak baik lah, atau bisa kita bilang keluar kata-kata kotor. Itu kan juga sebenarnya tidak boleh ya, Bu, ya. Itu sangat dilarang. Betul. Apalagi untuk anak-anak yang penyandang Down syndrome. Iya. Karena kan mereka tuh peniru ulung, Mbak Putri. Iya. Jadi apa yang dia lihat, dia gampang untuk bisa menirukan. Nanti kalau dia gampang ringan tangan misalnya dipukul oleh orang tuanya atau di lingkungan sekitarnya, itu akan bisa dia lakukan juga ke orang lain kayak gitu ya. Mungkin bunda-bunda di luar sana bilang, ah kan ngomong itu gampang gitu ya. Ya memang benar, saya juga merasakan. Jadi memang ngomong itu gampang, memang susah, Mbak Putri. Tapi kita harus, jadi ini saya juga merefleksi ke diri saya ya, supaya memang kita harus itu tadi tetap sabar dan balik lagi, oh iya ya, ini titipan Tuhan, ini anugerah harus kita jaga. Kadang-kadang saya ngajarin, ini saya berbagi pengalaman aja, Mbak Putri, karena saya juga bukan saya manusia biasa, saya juga pasti ada saat satu titik kita capek, kita nggak sabar gitu ya. Jadi kadang kalau lagi ngajarin Rizky gitu ya, ngajarin baca tuh Rizkynya lupa lagi, baru tadi dia lupa lagi, sampai kadang-kadang ada pasti marah, duh Rizky gimana sih kok lupa lagi, kan tadi barusan mama gitu ya. Sampai ya kadang-kadang dia mau nangis gitu, malah kadang ada nangisnya gitu ya. Ya tapi kita keinget, oh iya ya terlalu keras, balik lagi. Nanti setelah belajar nih, tapi emang mereka sweet banget, Mbak Putri, balik lagi ya mereka sweet. Jadi saya kalau habis belajar, Rizky maafin mama ya, mama tadi galak ya. Enggak mama, marah, mama kan tadi marah-marah, masa mama enggak galak? Enggak mama, mama baik, baik, mama enggak galak? Enggak, gitu. Padahal tadi habis marah-marah. Nanti kadang saya ditarik untuk cium dia atau dia cium saya gitu. Aduh, baik banget kan? Tapi dia pernah enggak marah balik gitu? Maksudnya kalau misalnya pernah ibu memarahi gitu ya, terus dia pasal balik enggak ya? Sama saya enggak pernah sama sekali. Kalau sama papanya atau sama kakak-kakaknya, dia ada suka lebih galaknya, tapi galak dalam arti kata lucu aja. Iya, marah-marah aja, marah anak-anak gitu ya. Jadi buat dia tuh kalau dia galak ke papanya atau galak ke kakak-kakaknya, buat dia lucu aja. Lucu aja ya. Tapi kalau ke saya enggak sama sekali. Mungkin rasa tulus Ibu Dini juga nyampe kali ke Rizky ya. Maksudnya marah tuh bukan berarti marah kesel, memang marah enggak tahu juga, Mbak Putri, pokoknya gitu deh, sweet banget ya. Kadang-kadang ya itu ada nyesel ya kalau kita lagi marah kayak gitu ya, pernah marah. Tapi ya balik lagi, saya juga percaya bunda-bunda di luar sana juga pasti pernah merasakan yang sama atau melakukan hal sama kayak saya. Tapi ya itu tadilah yang tadi Mbak Putri tanyakan. Ya kalau bisa kita memang tetap harus sabar, tidak boleh tidak lepas sabar, tetap harus semangat, jangan abaikan tidak semangat. Dan itu tadi, perlakukan sama terhadap anak-anak spesial kita, Down syndrome kita, jangan dibeda-bedakan dengan kakaknya atau adiknya. Nanti kasihan kakak adiknya juga, dibeda-bedain. Tapi nih, kalau misalnya ngomongin soal penyandang Down syndrome, itu kan tidak bisa kita pungkiri tuh pasti ada respon eksternal gitu ya, Bu ya. Pasti. Faktor eksternal mungkin baik yang positif ataupun negatif. Mungkin ada tadi yang Ibu Dini sempat cerita, ada yang mengatakan bahwa anak penyandang Down syndrome nih nakal. Atau kan kadang ada orang tua yang mungkin malu juga gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Dini atau misalnya pengalaman dari orang tua di Potats nih, itu bagaimana menyikapi faktor eksternal tersebut? Ya, jadi itu memang sampai saat ini banyak kejadian yang memang dari pihak eksternal yang didapatkan dari orang tua Down syndrome yang tidak seperti mereka harapkan. Tapi balik lagi, kita tidak bisa memungkiri juga sampai saat ini banyak di luar sana, masyarakat sana yang belum tahu banget tentang apa itu Down syndrome. Gitu. Jadi dari kalau pengalaman saya pribadi sendiri, Mbak Putri, saya dan suami memang dari awal membuka diri seperti yang saya sudah ceritakan. Jadi kami menceritakan ke keluarga inti, kemudian ke saudara,
ke kerabat lingkungan, jadi tetangga, pada gitu ya. Tetangga pada waktu 40 harinya Rizky kami mengundang saudara-saudara, kemudian tetangga-tetangga, di situ suami menjelaskan bahwa kondisi Rizky adalah penyandang Down syndrome, anak Down syndrome ini begini-begini-gini, tolong bisa diterima dengan baik, tolong disi jangan dijauhkan. Jadi kita open, dengan kita membuka diri. Alhamdulillah, insya Allah mereka pun berbaliknya ke kita sama. Jadi dia tidak tidak punya pikiran yang negatif. Nah, kebanyakan biasanya kalau mereka tidak tahu gitu kan. Jadi pihak yang tidak tahu itu akhirnya mereka melihat dari sisi yang berbeda. Karena memang masih banyak juga di luar sana yang orang tua menyembunyikan anaknya gitu, tidak dikeluarkan, tidak terbuka gitu kan. Jadi akhirnya stigma yang, ya maaf ya, di luar sana masih ada yang dibilang anak idiot atau gila. Kadang-kadang ya masih, mereka masih menganggap itu. Karena dia tidak melihat itu anak bisa berkembang. Kalau dia lihat, kita terbuka, dia akan melihat, oh ternyata Rizky bisa kok begini. Oh Rizky ternyata sama kayak sama. Anak gue bisa begini. Akhirnya kan mata dia terbuka. Oh berarti anak Down syndrome ini bisa. Dia gak gila, dia gak idiot kayak gitu kan. Jadi dia bisa melihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa anak Down syndrome pun bisa gitu loh, dengan diberikannya kesempatan gitu kan, mengenal lebih luar, luas di dunia luar seperti itu. Jadi dari kita sendiri dulu lah, dari kita orang tua yang mau menyandang Down syndrome, kita harus terbuka dulu. Supaya kalau kita mau mengharapkan yang baik, ya kita juga harus open dulu gitu. Jadi jangan langsung menyalahkan pihak luar gitu, karena memang kebanyakan mereka kan tidak tahu. Tapi kalau kita sudah berusaha dan mereka juga akhirnya tetap menutup pintu, ya udah biar aja, nggak usah dihiraukan bunda-bunda, tunjukkan aja kita bisa mendidik anak Down syndrome kita, bisa memberikan tumbuh kembang yang baik buat anak Down syndrome kita. Jadi nanti begitu anak Down syndrome kita memang sudah mandiri dan apalagi dia bisa berprestasi, mereka akan bisa melihat sendiri tanpa harus kita tunjukkan lagi. Gitu. Jadi sebenarnya memang kuncinya itu adalah terbuka ya. Kuncinya tuh terbuka. Jadi buat para bunda nih, jangan justru malah ngumpetin anaknya. Betul. Atau gak mau ngajak keluar. Justru harus kita mulai duluan. Iya. Kita lebih terbuka. Iya. Supaya lingkungan luar bisa lebih menerima. Iya, ya. Betul. Nah, sebelum kita selesai nih ngobrolnya Bu Dini, mungkin ibu bisa kasih motivasi atau pesan-pesan nih sama bunda-bunda di rumah atau memang orang tua yang memiliki anak penyandang Down syndrome. Nah, itu bisa sampaikan Bu, pesan-pesan gimana. Iya. Saya sendiri juga masih taraf terus belajar ya Mbak Putri, karena anak saya Rizky masih umur 13 tahun, saya masih harus banyak belajar dengan anak yang usianya ADS-nya lebih, orang tua yang ADS-nya lebih dewasa. Tapi kalau untuk yang di bawah Rizky, mungkin kalau boleh saya sedikit memberikan motivasi, tetap semangat untuk bunda-bunda yang mempunyai anak Down syndrome di luar sana, untuk para orang tua yang mempunyai anak Down syndrome di luar sana. Anak Down syndrome kita itu adalah titipan Tuhan yang sudah dipercayakan kepada ayah bunda semua, dan Tuhan pastinya tidak salah memilih. Bunda dan ayah adalah orang tua spesial yang dipercaya dari Sang Pencipta, dititipkan anak spesial. Jadi ayah bunda pasti bisa memberikan tumbuh kembang yang baik untuk anak spesial ayah bunda. Jadi tetap semangat, teruslah berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya, sharing sebanyak-banyaknya kepada orang tua Down syndrome yang lain. Jangan malu membawa anak Down syndrome kita keluar, diperkenalkan kepada lingkungan, kemudian terus menggali potensi anak kita juga. Tapi yang terpenting adalah jangan terlalu fokus terlalu ke depan. Jadi kalau misalnya anaknya masih baby, ya taraf konsentrasinya adalah fokus kepada terapinya. Kalau memang masih usia balita, fokus dulu kepada terapinya. Nah, gak usah mikir dulu nanti sekolah di mana. Nanti kalau udah usia sekolah baru dipikirkan sekolahnya di mana. Nanti insya Allah informasi-informasi akan masuk pada sendirinya, Kemudian juga gak usah dipikirkan nanti jadi apa, sebagai apa gitu ya. Nanti semuanya insya Allah Tuhan kasih jalan yang terbaik buat anak spesial kita. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih Mbak Putri buat teman-teman, bunda-bunda, ayah bunda di luar sana. Kita sama-sama tetap semangat untuk tumbuh kembang anak spesial kita, anak Down syndrome kita. Dan
kalau memungkinkan bisa mengedukasi atau memberikan sosialisasi terhadap Down syndrome, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar, ataupun di mana-mana ayah bunda berada. Ya. Tetap semangat, itu aja. Aku ada, aku bisa, loving Down syndrome, itu dari Potats. Oke. Nah jadi gitu bunda ya, memang dalam mengasuh anak Down syndrome tuh kita butuh kesabaran yang ekstra ya. Kita juga harus bisa menghadapi dalam situasi apapun, misalnya sedang moody atau misalnya memang sedang normal. Kita juga sebagai orang tua harus mengetahui di mana minat dan bakat dari anak-anak Down syndrome dan tidak boleh membedakan dengan anak pada umumnya. Betul. Ya. Itu juga sekaligus mengakhiri obrolan aku dan Ibu Dini hari ini ya, karena tidak berasa udah 30 menit nih kita kasih informasi buat bunda-bunda di rumah tentang pola hak asuh anak dengan Down syndrome. Tapi tidak di situ aja, di episode-episode selanjutnya juga aku akan balik lagi untuk kasih informasi kepada bunda. Makanya untuk bunda terus saksikan persembahan untuk bunda di episode lainnya Bunda Cerdas Keluarga Bahagia, hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye.